tanggapan Netanyahu atas ancaman drone. Saudara, pagi waktu Israel, sebuah pesawat nirawak dari Lebanon terbang melintas masuk wilayah Kaisarea Israel. Di Kaisarea terdapat rumah peristirahatan pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tampak dalam video pesawat nirawak atau drone tersebut terbang saat sebuah helikopter Israel sedang mengudara. Berita di media massa menyebut drone Hezbollah itu mengarah ke kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Untuk pertama kalinya, sebuah serangan drone diarahkan khusus pada Netanyahu sejak awal perang pada Oktober 2023. Menanggapi hal tersebut, Netanyahu dalam bahasa Ibrani menyatakan, "Kemarin kami melenyapkan Sinwar, dan kami bangga pada Tentara Pertahanan Israel IDF. Kami melanjutkan perang perlawanan melawan teroris dari Hezbollah, Hamas, dan poros Iran. Tidak ada yang dapat menghalangi kami." Berikut pernyataan dalam bahasa Inggris. Prime Minister, how is it going? Well, 2 days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons we took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No. Saudara, pada hari Sabat waktu Israel, Hezbollah menyerang dengan lebih dari 55 roket. Pecahan roket yang berhasil dicegat Iron Dome ada yang jatuh di Akko, Israel, menewaskan seorang warga berusia 50 tahun yang sedang berada di dalam mobil. Korban luka lain dibawa ke rumah sakit. Di Galilea Barat, 4 korban luka akibat serpihan roket Hezbollah dibawa ke pusat medis Galilea di Nahariya. Dua korban luka dibawa ke rumah sakit Rambam. Tampak roket yang jatuh pada sebuah apartemen di Haifa. Terus doakan Israel, sebab hanya Tuhan Sang Penjaga Israel yang tak pernah terlelap dan tak pernah tertidur. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.